Oke, selamat malam dan salam sejahtera kepada Anda semua. Oke, pada malam ini berjumpa lagi bersama saya Jamil Milan. Dan ya, seperti biasa yang kamu tahu, malam ini ialah video reaction lagi. Dan reaction kali ini saya telah minta izin dengan dia punya owner video untuk mereact. Dan syukur sebab dia bagi kebenaran untuk mereact video-video dia yang ada di kanal YouTube. Oke. Dan kepada yang baru saja di channel Jamil Milan, jangan lupa untuk like, share dan tengok video-video lain. Oke. Tanpa kita membuang masa, mesti kamu mau tahu siapakah YouTuber daripada Sabah yang saya akan react pada malam ini dia punya video. Dan untuk pengetahuan Anda, dia bukan sahaja YouTuber tapi dia juga cover fotografi wedding atau apa semua itu. Dan ya, nama YouTuber itu adalah Nelson Michael Vlog. Nah, oke. Macam biasa, tanpa kita membuang masa, kita terus react saja video-video dia sebab saya pun layan juga video-video dia. Sekejap, mana sudah video apa nih screen recorder saya. Bagi pengetahuan Anda, Nelson Michael punya video-video panjang-panjang tau, sebab dia selalu cover photoshoot untuk wedding semua. Jadi perjalanan untuk vlog dia itu memang panjang lah. Oke, jom. 1, 2, 3. Pam. Oke, kita terus masuk dekat YouTube. Dan macam biasa kita kasih kuat dulu, kita cari terus Nelson Michael Vlog. Oh, ini ada, sudah saya cari. Oke. Oke. Ini adalah YouTube channel Nelson Michael Vlog yang mempunyai 19.7k subscriber. Jadi kepada Anda yang belum lagi subscribe YouTube channel ini, ataupun kamu tidak tahu si Nelson Michael itu adalah YouTuber, inilah dia punya channel. So malam ini kita react video-video dia dan kita masuk. Oke, kita masuk terus di video. Banyak video deh ini, panjang-panjang semua. Oke, tengok. Saya layan juga video-video deh ini, biarpun yang lain tuh saya tidak habis tengok. Tapi video-video Nelson Michael memang bagus, sebab dia adalah vlogger untuk wedding ataupun pergi mana-mana. Oke, mana kita ya? Oke, saya jumpa sudah video yang saya mau react malam ini adalah tajuk video dia, tempat tersembunyi di kota Kinabalu. Biarpun saya orang Sabah, tapi saya tidak selalu jalan-jalan di KK itu, jadi saya tidak tahu mana tempat-tempat tersembunyi di kota Kinabalu. Jadi adanya video Nelson Michael, kita boleh nampak mana tempat-tempat tersembunyi di situ. Oke, jom kita tengok. Kalau lalu-lalu sini guna kereta, memang tidak nampak ini tempat nih. Hai, kita jumpa dalam video saya hari ini. Hari ini kami mau pergi Ranau shooting wedding. Tapi masa rekaman ini ada tuh tanah runtuh di jalan Kiki Ranau tuh. Jadi kami ikut jalan alternatif, jalan shortcut pergi Ranau dari Kiki. Takut-takut juga apa nih, sebab masih lagi karang hujan-hujan, langit pun masih mendung. Harap-harap oke jalan. Makan di Bakut tadi, Bakut Tuaran. Saya mau vlog di sana betul tadi. Tapi ada tuh sepeda tuh basket sana tadi. Jadi sekarang saya vlog pakai kamera baru. Ini Canon 200D Mark II untuk vlogging, untuk yang kecil sedikit lah. Terus si Zuri mau pinjam punya kamera lama tuh untuk vlogging. Kali
baru dia mau mulai apa? Baru dia mau mulai memblogging. Terus dia apa tuh sih? Oh, dia tuh pas dan dia masuk gini kan? Dia mau keluar dari ambil penumpangan, dia suruh ambil penumpangan. Dia keluar gini, masuk kiri, oke. Tapi ternyata dia pernah mau pikiran pelan-pelan begini. Dia masuk lagi begini. Dia katakan begini. Iya. Kau break kah? Kau elak? Saya break lah. Di sisi di break terus terbuang tuh kamera dengan itu mikrofon di dalam kereta. Mikrofon patah. Buang tuh mikrofon patah lah. Dia punya pemegang itu patah. Jadi dia dapat suruh lekat kotak bawa mikrofon di atas kamera. Mikrofon saya lagi tuh. Dia tahu lah sesuai dia mau beli baru kah ataupun dia mau pinjam. Saya yakin itu agak. Terus dia hilang semangat mau vlogging. Baru dia mau mulai vlog sudah. Dia tewas sebelum apa? Tewas sebelum bulan. Ranau. Bisnis video Nelson Michael nih. Jadi kita runtuh sebelah sana, jalan Pundasang Ranau nih. Tapi kami tidak tahu di mana punya jalan alam nih, jalan alternatif nih. Baru mau pergi tanya-tanya orang. Jam terus apa? Jam terus di punya alternatif nih. Semua jalan sini, jam. Jam juga di Ranau. Sampai aspal yang turun tuan lepas tuh selama saya di Sabah kanan ya saya dapat Ranau dalam 3-4 kali juga tapi selalu di Pundasang. Kami baru sampai kami punya guest house Rainbow 5.9 guest house ini Ranau. Jadi dia punya guest house cantik warna-warni memang rainbow lah pak. Jadi kalau kamu ambil tempat stay sini tidak pakai nomor, dia pakai warna. Jadi kalau ambil ini tempat dia pakai kau warna ini contohnya warna merah, warna orange. Ya kami kena bagi ini lah warna orange. Semua macam punya baju lah yang saya pakai sekarang. Sama-sama. Dia punya living room. Barang-barang nih, yang ini bukan anu nih, bukan termasuk satu kali ini apa? Ini package nih. Oh, barang kami baru anu tadi. Barang kami baru pergi beli tadi. Jadi ini satu rumah, dia hanya ada satu tandas dan satu kamar mandi. Tapi yang bagusnya dia separate, dia ada berpisah. Jadi yang ini kamar mandi. Semua badi kalau saya nih. Saya tidak apa ya berebut-rebut mau pakai tandas terang mau pakai tandas terang mau pakai. Dan sini ada dapur, tidak dapur gas lah. Jadi yang cantik dia, kamu terus beli napak di punya tingkat atas dari sini. Dari living room nih, kamu beli napak di tingkat atas ya. Kalau kita pergi naik ke atas. Jadi tingkat atasnya ada dua katil. Ada extra bed juga kalau om perlu extra bed, di extra bed di sini. Pas kamu bagi tahu lah, kamu bagi tahu awal-awal berapa orang yang mau masuk, baru dia kasih dia. Nampak gunung Sinar Bali. Nampak gunung juga lah sini sikit-sikit sana. Nah, tapi sekarang dia kena cover oleh apa kabus. Dia juga berapa lah sikit sih lah. Jadi sementara ini tidak juga buat apa-apa hari ini. Apa kita punya planning nih? Hari ini tidak juga planning. Itu sih lah planning untuk hari ini. Si ready-ready kamera mau tidur awal lah. Besok membangun awal untuk shooting wedding. Cara bersih. Oke, bye. Jalan sudah. Membalik kiki sudah. Syok di tempat. Urusan dia mainan apa saja? Main ber WhatsApp saja urusan dia. Tidak kami berjumpa sama apa-apa kerja ataupun demi tuan punya tempat. Kami pising ke sini, no? Restoran pelataran sini. Sebelah tidak perlu pang nih. Kalau kami belum breakfast, bangun saya tadi terus jalan. Sepertinya kami jalan awal-awal lagi tadi. Jam berapa? Jam 6. Soalnya jam 6 bangun jalan. Sekali jam 8 saya baru terbangun. Sudah, sejuk sini. Hujan, kabus. Terus tuh pakai surat pinik saya datang sini. Orang sini semua pakai baju panas. Kami saja yang... Sekarang tidak makan tuh, kita geng. 1 hour later. Sampai kiki, terus tinggal pergi sini Surya Sabah. Punya susah mencari parking. Ramai orang datang sini Surya, shopping Christmas kali. Masih tempat cari juga parking di sini. Jadi kami datang pergi Surya untuk suka-suka jalan-jalan. Ada buat shooting sini nanti, ada satu orang untuk minta shooting si Suli. Orang punya tempat shooting di sini Surya. Tapi masalahnya sekarang tempat yang betulnya ada mau guna untuk shooting penuh kereta. Jadi apa plan sekarang nih? Kita bikin mereka kita turun. Dia mau shooting sekarang di mana? Sekarang di bawah. Yang tempat graffiti itu? Graffiti.
Dia sekarang jalan, mau jumpa tuh orang. Dia bilang mau jumpa sini Justin Mall. Yang saya buat vlog hari itu. Kalau belum tinggal tuh vlog, kamu tinggal di link di description di bawah. Ntar dong nih, tiba-tiba tukar tempat. Dan saya ikut jalan. Saya tuh apa yang lightingnya di hari ini. Karena masih bersih di tempat, sama ada nulas ini. Di dalam sini pun ada graffiti-graffiti juga di dinding. Ini dupnya model hari ini, si Zulfikar. Oke, kita syuting, kamu mau syuting untuk apa, Ben? Portfolio untuk preparation saya ikut itu bachelor punya 2020. Bachelor of Malaysia, oh BOM. Untuk yang tidak tahu apa itu BOM ataupun Bachelor of Malaysia, dia pageant lah kan? Pageant untuk laki lah. Dia untuk Sabah Sarawakan, oh, untuk satu Malaysia. Jadi mau buat portfolio dia lah untuk join itu pertandingan. Next year, the all the best. Terima ya. Sampai. Jadi tempat ini macam orang yang tinggal di Jisilton apartment ya, negara, Jisilton Mall punya apartment ya, atau habis belum boleh nampak dari atas. Terus saya boleh nampak yang di bawah sini. Kalau lalu-lalu sini guna kereta, memang tidak nampak ini tempat nih. Habis syuting di sini, sambung lagi satu tempat lagi lah di pelabuhan lama di Suli. Ya semangat lah mau syuting-syuting begini. Kalau saya sudah lipas-lipas semuanya minat mau syuting-syuting buat putus dulu. Kalau 3-4 tahun dulu, hampir tiap minggu nih apa syuting-syuting begini. Ini pas cuma saya dibayar, bro. Sekarang kami sambung syuting sini di Sabah Pot lama nih. Gudang kan ini? Bukan gudang. Gudang kan? Bangunan lama pot sini, Kike. Pelabuhan lama Kike. Pelabuhan lama, jadi pelabuhan baru man? Panggar. Oh, bersih tau. Astaga. Ini malu. Ini pun jadi banget tempat di syuting. Sudah siap sekarang nih? Siap sudah? Sorry ya, betul. Jadi mungkin gitu sih lah video tukar ini. Video campur-campur punya video. Mungkin lepas ini dimakan, pulang lah. Oke, jadi gitu sih video tukar ini. Kalau kamu suka tinggal di video, jangan lupa like dan share. Kalau kamu tinggal di YouTube, jangan lupa subscribe sama YouTube channel. Kita jumpa di next video. Ngobrol 9 menit aja. Ada mana ini? Mie goreng ada. Buduh, cepet pak. Oke geng, itulah video daripada Nelson Michael. Dan saya harap kamu sukalah video reaction daripada saya kali ini. Dan kalau ada lagi request tuh saya react video orang, kamu komen aja di bawah. Dan bagi video ini pun kamu komen juga apa pendapat kamu, oke atau tidak. Sebab sama aja saya react pun dengan cara simple. So minta maaf kalau kekurangan dalam video ini terlalu banyak. Saya akan berusaha untuk tingkatkan macam mana quality video dan juga tempat untuk saya buat ini. Tempat saya buat ini pun hari-hari di sini juga. So itu sajalah video daripada saya hari ini. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini. Semoga banyak orang nampak dan banyaklah komen untuk request untuk share lagi. Ada banyak. Tapi sebab kan masa saya tidak mengizinkan, sebab saya pun kerja. So satu-satulah saya react, oke? Dan salam hormat daripada saya Jami Milan, anak Sabah. See you in the next video. Bye-bye.